Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Polres Sorong Kota, Brigadir Polisi Kepala Sandri Yusuf Rantedatu berhasil meraih penghargaan dari Kapolri Jenderal Idam Aziz sebagai anggota Polri teladan tingkat Polda Papua Barat. Pemberian penghargaan tertanggal 19 Juni 2020 tersebut berdasarkan pada kinerja bintara senior yang kesehariannya bertugas sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Ngelawasi Kota Sorong, khususnya dalam upaya penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. Penghargaan ini pun diharapkan dapat dijadikan motivasi bagi seluruh anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Puji Tuhan, puji syukur, kami merasa sangat senang mendengarnya. Kami sangat berbahagia atas apresiasi yang diberikan oleh Bapak Kapolri terhadap kinerja yang sudah kami lakukan selama ini dalam hal pelayanan kepada masyarakat selaku Babin Kamtibmas. Semuanya itu tidak terlepas juga daripada motivasi, dorongan, support yang diberikan oleh rekan-rekan kami selaku Babin Kamtibmas, juga para pimpinan kami yang berada di Polres Sorong Kota. Dalam hal ini Bapak Kapolres, Bapak Waka, Pak Kabago, Bapak Kabak Sumda, Bapak Kapolsek Sorong Barat, yang selalu memberikan dorongan, yang selalu memberikan motivasi terhadap kami selama kami menjalankan tugas, selama kami membuat inovasi. Semuanya itu selalu diberikan terhadap kami sehingga kami boleh dapat mencapai posisi saat ini, yaitu mendapatkan penghargaan dan apresiasi oleh Bapak Kapolri. Itu sebagai motivasi baik bagi diri kami sendiri untuk ke depannya lebih berbuat diri baik lagi, mempertahankan apa yang sudah diberikan, yang menjadi penilaian baik, sehingga ke depannya lagi kami bisa berbuat lebih lagi daripada itu. Dan untuk rekan-rekan Babin yang lain, banyak yang punya prestasi yang baik juga dan berkarya lebih lagi supaya mengharumkan nama Polri pada khususnya, dan lebih meningkatkan pelayanan pada umumnya kepada masyarakat. Apapun itu dilihat atau tidaknya oleh pimpinan kita, kita tetap bekerja secara baik sesuai dengan moto kita, wajah kema nenek kapokan, melayani dengan hati. Itu motivasi yang bisa kami berikan. Anggreni Sumbung, CWM Channel.